Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa, wa ala khala wala khala ila billah. Anak-anak SD Muhammadiyah Kota Bitar khususnya kelas 3 A, B, dan C. Pak Fiki memohon, mohon maaf atas keterlambatan pengiriman video pada hari ini untuk kelas 3 hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita materi pertama membaca ikro Ikro 3 bagian halaman 5 Ini masih mengenai bacaan panjang atau mat Yang dicontohkan mat di sini adalah berupa alif seperti sabita sa dibaca dua harokat karena ada alif setelahnya sabita sampingnya a sifa sampingnya batuila sampingnya o -diro. berikutnya bagian yang kedua Jihadah sampingnya firoshi sampingnya mihadi sampingnya niami berikutnya bagian yang ketiga hadiah sampingnya naima sampingnya zohiro sampingnya batina bagian yang keempat kirama sampingnya filsali sampingnya khiyama sampingnya syiqaqi bagian yang kelima lijama sampingnya falaqi sampingnya iqaba sampingnya adabi bagian yang keenam Hati-hati, diteliti. H, ha, fi, zo. Ada dua tempat yang panjangnya dua harokat. H, ha, dua harokat. Fi, satu harokat. Zo, dua harokat. Sampingnya, sa, khil, to. Sampingnya, ro, seko. Sampingnya, na, bi, ro. Bagian yang ketujuh. La ina la dua harokat karena setelah la ada alif seperti itu. Yi satu harokat na dua harokat. La ina sampingnya da fi'a sampingnya la zima sampingnya fa quila. Bagian yang terakhir, yang ke 8 Onitati teliti ya Sampingnya Wamahia -ya. Sampingnya Abidati Nah ini Aya -a, a Dua harokat B satu harokat Da Dua harokat Setelah da ada alif Ti satu harokat Paling pojok kiri seperti itu, silahkan diperbaiki nanti. Bagi yang belum lancar, ada waktu yang cukup untuk kita memahami bentuk mat dengan alif seperti ini. Nanti dibaca dahulu. Jika sudah lancar, kemudian setorkan sebut nama kelas dan nomor absen setor ke nomor WA berikut. Berikutnya materi yang kedua yaitu menghafal surah An-Nazi'at ayat 7 9. Pak Fiki akan murojaah ayat 1 6. Wan naziat ghorqah wan

قُلُوب يومئذ واجفا لَجِي قُلُوب يومئذ واجفا لَجِي قُلُوب يومئذ واجفا آية في أَبْصَارُهَا خَاشِعَهُ لَجِي أَبْصَارُهَا خَاشِعَهُ لَجِي Silahkan diulang-ulang Kemudian dimantapkan hafalannya Jika sudah mantap Setorkan dengan voice note WA Sebut nama kelas nomor absen Kirim ke nomor di bawah ini Baik materi yang ketiga Materi satu pekan dan disetorkan hari ini ye. Doa bercermin Allahumma kama hassanta khalqi Fahassin khuluqi Lagi Allahumma kama hassanta khalqi Fahassin khuluqi Terakhir doa bercermin Allahumma kama hassanta khalqi Fahassin khuluqi Berikutnya materi satu pekan juga menghafalkan hadis Allah suka keindahan Disetorkan juga pada hari ini Silahkan disimak. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Lagi. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Silahkan diulang-ulang. InsyaAllah hafal karena terbiasa. Berikutnya materi yang keempat. Di akhir pekan ini, untuk Quran Edu, karena Senin sampai Kamis belajarnya, maka hari Kamis kita sisipkan menulis huruf hijaiyah. Silahkan disalin kembali di buku tulisnya, kemudian nanti jangan lupa di foto tulis nama kelas dan nomor absennya. Mungkin itu, terima kasih kami sampaikan mungkin waktu setor tadi jam 10 pagi sampai jam 12 siang Kami mundurkan setornya jam 12 siang sampai jam 2 siang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh